bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول أكيد بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Na'am barakallahu fikum. Kita lanjutkan bahasan kita terhadap syarah Al-Ha'iyah li Abi Bakar bin Abi Dawud rahimahullah. Sekarang kita masih berada pada pembahasan apa sih? Keutamaan segenap para sahabat. Keutamaan segenap para sahabat. Sudah kita lewati bahwasannya secara globalnya semua para sahabat mereka adalah penduduk apa? Surga semuanya. Cuman dari sisi keutamaan mereka bertingkat-tingkat. Mereka bertingkat-tingkat. Secara garis global lagi, orang-orang muhajirun lebih afdal daripada orang-orang ansar. Sekarang secara terperinci kita lihat setelah kemarin sebutkan, na barakallahu fikum, dari kalangan orang-orang muhajirin yang paling afdal siapa? Al-khulafa ar-rasyidun. Siapa itu al-khulafa ar-rasyidun? Para pemimpin yang diberikan apa? Hidayah Allah Subhanahu wa taala itu memimpin setelah Rasulullah SAW, siapa itu? Yang yakin 4. Gelar Al-Khulafa Ar-Rasyidun ma'ruf ini ya. Digelar dengan Al-Khulafa Ar-Rasyidun Al-Mahdiyun, ya enggak? Para pemimpin yang 4 yang bisa mengarahkan, berikan petunjuk sesuai dengan Al-Qur'an was sunnah dan mereka bisa membimbing, siapa itu? Siapa itu? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Siapa ini Abdurrahman? Al-Khulafa Ar-Rasyidun 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib. Mafhum insyaallah. Nah, barakallahu fikum. Coba sebutkan Al-Khulafa Ar-Rasyidun tadi. Nah, perhatikan ya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali digelari dengan Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Kami empat pemimpin yang bisa memberikan apa? Bimbingan dan juga memimpin setelah Rasulullah meninggal. Empat tadi, Abu Bakar, Abdullah bin Abi Quhafah, Umar bin Khattab, Abu Hafsin. Yang ketiga ya, Utsman bin Affan. Yang keempat Ali bin Abi Thalib. Digelari dengan apa tadi? Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Mafhum insyaallah. Yang berikutnya adalah orang-orang yang mereka digelari dengan Al-Mubasysyyiruna bil Jannah. Paham ya? Orang-orang yang gelarnya apa? Dijamin masuk surga. Dikasih kabar gembira untuk masuk surga. Totalnya 10 jumlahnya. 10 jumlahnya, nah bukan berarti membatasi, namun dikenal dengan apa? Al-Asyarah Al-Mubasysyyiruna bil Jannah. 10 orang yang dikasih kabar gembira untuk masuk surga. Barakallahu fikum. 4 sudah kita lewati. Sebutkan yang 6, antum. Yang 6. Hah? Sa'id, Naam Sa'id bin Zaid, apa? Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah, Zubair bin Awam. Paham ya? 10 ini dikenal dengan apa? Al-Asyarah Al-Mubasysyyirun Jannah. 10 orang yang jamin surga. Nanti upayakan tercatat. Kalau masih terlambat bisa nontoh yang lainnya. Faedah itu seperti itu barakallahu fikum. Faedah itu kullama takarrarat takarrarat. Semakin terulang-ulang semakin melekat. Itu faedah namanya. Paham ya? Nah, oleh karena itu kalau misalkan kok terlambat catatannya, lihat yang lainnya, nanya kepada yang lainnya. Karena apa? Faedah itu apa barakallahu fikum? Sangat penting sekali. Qayyidil ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu dengan apa? Tulisan. Ikatlah ilmu dengan tulisan barakallahu fikum, nanti kalau misalkan yang terlambat bisa melihat yang lainnya dan juga menghafalnya barakallahu fikum. Naam, karena ilmu itu seperti itu. Naam. Berikutnya adalah orang-orang yang ikut apa? Perang Badar. Wah, sudah kita lewati perang Badar terjadi pada tahun berapa? 2 Hijriah. Kaum muslimin diberikan apa? Kemenangan yang sangat luar biasa. Kemudian bahkan di perang Badar tersebut pentolan mereka, pembesarnya mereka terbunuh di situ, siapa? Abu Jahal. Siapa yang bunuh kemarin? Yang bunuh Abu Jahal siapa dan siapa? Mu'awid bin Afra, Mu'ad bin Amr bin Jamuh, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Paham ya? Itu yang membunuh Abu Jahal. Abu Jahal dulunya
sebelum digelari dengan Abu Jahal, kunyahnya apa? Amr bin Hisham itu siapa lagi, lain lagi itu. Paham ya? Walaupun itu namanya, tapi yang ditanyakan bukan namanya. Kunyahnya, Abu Jahal ini dulu siapa kunyahnya? Abul Hakam. Abu Jahal, penjahat nomor satu ini, yang apa, yang waktu itu menyakiti Rasulullah dan juga segenap para sahabat, itu dulu kunyahnya Abul Hakam. Paham ya? Kunyahnya Abul Hakam. Kenapa? Karena saat itu disegani oleh orang kafir Quraisy. Jadi kalau ada perselisihan sama dia, didamaikan cepat selesai. Tapi karena bodohnya, enggak beriman dengan Allah dan Rasulnya, digelari Abu Jahal, bapaknya kebodohan. Paham ya? Seperti itu. Na'am barakallahu fikum. Berikutnya, summa ahlu bayati ridwan. Qala Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala, summa ahlu bayati ridwan. Kemudian orang-orang yang mereka berbaiat, yang dikenal bayatu ridwan. Ini terjadi pada kapan sih? Pada peperangan yang dikenal Ghazwah Al-Hudaybiyah. Perang Hudaybiyah. Nah, yang terjadi pada tahun berapa? Tahun berapa? Ghazwah Hudaybiyah 6 Hijriah. Paham ya? Terjadi pada tahun 6 Hijriah. Saat itu Rasulullah dan segenap para sahabat sekitar ribuan hendak berangkat umroh saat itu. Ternyata di tengah perjalanan dihadang oleh orang kafir Quraisy dan juga sekutu-sekutunya. Nah, akhirnya dihadang dan dihalau untuk tahun ini enggak boleh berangkat apa? Enggak boleh berangkat umroh. Kalau mau umroh tahun depan katanya. Akhirnya di situ sempat ingin terjadi perangan di situ. Tapi ternyata damai. Orang kufar, bayangkan syarat yang mereka letakkan untuk kaum muslimin sangat berat sebenarnya, tapi Rasulullah ridho, karena apa? Dibalik itu ada kemenangan dan juga pertolongan dari Allah SWT. Syaratnya kalau mau umrah tahun depan, paham ya? Itu pun apa? Itu pun dalam keadaan umrahnya itu posisinya dalam keadaan apa? Dalam keadaan orang-orang muslimin yang dari kalangan kami dibalikkan. Tapi kalau ada kaum muslimin kok masuk ke kami, kami gak balikkan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya orang kufar yang pernah bersama Rasulullah kemudian masuk Islam, suruh balikkan ke mereka. Syaratnya gitu, licik mereka. Tapi kalau kaum muslimin yang ikut orang kafir, gak boleh dibalikkan. Itu syaratnya diantaranya. Dan ada beberapa syarat yang lainnya. Memberikan perdamaian selama 10 tahun. Nah, suluh. Paham ya? Tapi ternyata mereka yang batalkan. Dan tahun berikutnya benar. Rasulullah umrah. Nah, di saat itu barakallahu fikum terdengar kabar bahwasannya Utsman kan yang diutus, Utsman bin Affan. Sesungguhnya Utsman bin Affan telah dibunuh. Kabar ini sampai kepada telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang lain. Panas mereka. Kalau seperti itu berarti kita siapa yang siap untuk menolong Utsman bin Affan ini? Berbaiat. Akhirnya mereka berbaiat. Sepakat. Berbaiat di bawah pohon. Nah, ini yang dikenal sebagai baiat tahta syajarah. Berbaiat di bawah pohon. Nah, pohon ini apa namanya? Warqat. Mulai lagi itu. Nah, barakallahu fikum, Allahu musta'an. Khair soal. Pohonnya pohon apa ini? Antum? Antum? Apa? Pohon apa? Pohon apa tadi? Kurma? Bukan. Pohon kurma. Pohon apa antum? Apa? Sidr. Lain lagi. Pohon apa Usama? Samarkandi. Jangan anu nebak-nebak. Pohon apa? Pohon apa? Samurah. Pohonnya dikenal pohon samurah namanya. Jadi nanti kalau antum dengar artikel atau bacaan tulisan berbaiat di bawah pohon, pohonnya dikenal dengan samurah pohonnya. Pohon samurah. Nah, kita lihat. Summa ahlu bayatir ridwan. Kemudian orang-orang yang memiliki keutamaan, orang-orang yang bayat apa? Bayatir ridwan. Terjadi kapan tadi? Pada sulh al-Hudaybiyah. Ghazwatul Hudaybiyah. Tahun berapa? 6 Hijriah. Barakallahu fikum. Di bawah pohon, kita lihat. Alladzina bayya'un nabiyya sallallahu alaihi wasallam tahta syajarah. Yaitu segenap para sahabat yang mereka membayat Rasulullah di bawah pohon. Nah, pohonnya dan keliru, bukan ghorqat, lain lagi al-ghorqat. Ghorqat itu pohonnya orang Yahud yang tidak apa, yang dia tidak mau bicara dia. Itu ghorqat, tapi ini pohon samurah. Pohon samurah. Nah, berbaiat itu apa sih? Berbaiat untuk mereka sepakat hidup dan mati menolong Utsman bin Affan.
Padahal kabar ini hanya kabar yang bohong dari mereka untuk mana-mana saja. Allahu musta'an. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin id yubay'unaka tahta sadrah. Sungguh Allah Ta'ala telah meridhai orang-orang mukminin yang mereka membaiatmu di bawah pohon. Ingat-ingat pohon ini namanya apa tadi? Samurah, pohon samurah. Naam. Allahu 'azza wa jalla akhbara annahu radiyallahu 'anhum. Allah Subhanahu wa ta'ala mengkabarkan bahwasanya Allah Ta'ala meridhai mereka. Tsumma ya'ti wahidun minal fasaqah wal fajara wa yadhumu sahabah. Kemudian tiba-tiba datang orang yang dia itu orang fasik, orang fajir, orang rusak, mencaci maki para sahabat. Siapa ini maksudnya? Syiar Rafidhah. Terang-terangan Allah Subhanahu wa ta'ala memuji, memberikan takdil, rekomendasi dalam Al-Qur'an Karim, masih ada orang yang tidak suka. Perhatikan baik-baik, ada orang yang tidak suka, ada orang yang mereka mencaci maki para sahabat. Oh iya, mencaci maki para sahabat, menghina, yaitu orang Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah barakallahu fikum, Allahu musta'an. Naam. Qabbahallahu ahlus su'i wadh-dhalal. Semoga Allah Ta'ala memberikan kejelekan kepada orang-orang yang jelek dan sesat. Allahu musta'an. Hati-hati, Syiah Rafidhah itu makarnya sangat luar biasa. Di Indonesia sudah ada kelompok-kelompok Syiah, cuman mereka enggak menampakkan karena mereka memiliki akidah apa? At-taqiyah. Menyembunyikan aslinya. Tapi kalau antum ingin tahu ciri-cirinya, mudah sekali. Biasanya kalau sudah termasuk pengikut mereka yang ekstrim, perhatikan ini biar nanti gak salah paham ya. Mereka di rumahnya punya musola sendiri. Satu. Di rumahnya biasanya digantungkan gambar-gambar Khomeini. Dua. Ketiga, kalau mereka sholat biasanya bawa semacam kalung. Semacam kalung. Tapi kalungnya itu bandulnya tanah. Bisa bulat, bisa kotak itu. Ditaruh di dalam. Kalau sujud dipakai itu sujud tanah Karbala katanya. Tanah meninggalnya bekas darahnya Husain. Kan ya kata mereka seperti itu. Allah musta'an, tanah Karbala, tanah suci katanya. Itu yang keberapa? Yang kesekian. Yang berikutnya, nah barakallahu fikum, kalau mereka salat irsal, Allahu akbar. Tangannya gini. Sedekat enggak mau dia. Tangannya gini. Nah barakallahu fikum, yang sering mereka ikuti itu madhabnya Abu Hanifah. Paham ya? Jadi sholatnya enggak sedekat gini tapi irsal gini. Nanti kalau tasyahud ada tambahan asyhadu anna aliyan waliyullah. Itu kalau mau tahu gerak-gerik mereka seperti itu. Cuman kalau di Indonesia mereka sangat senang memasuki biasanya apa? Universitas-universitas, para mahasiswa dan mahasiswi. Kenapa? Karena mereka memiliki yang mereka paling senangi, yaitu apa? Nikah mut'ah. Allah musta'an itu. Ngeri sekali barakallahu fikum. Nikah kontrak menurut mereka. Ini ada kelompok Syiah Rafidhah, hati-hati. Hati-hati. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, mereka ternyata apa? Di Yaman sana terkenal mencaci maki para sahabat. Mencaci maki para sahabat. Abu Bakar dibilang taghut. Umar dibilang taghut. Kan bayangkan itu. Utsman dibilang apa? Perampok. Ali bin Abi Thalib yang mereka agungkan, Allahu musta'an. Bahkan enam sumber Syiah Rafidhah ini dari mana sih? Dari orang Yahud, Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Allahu musta'an. Abdullah bin Sabah al-Yahudi yang lansang mulutnya mengatakan, "Ya Ali antallahu haqqan." Wahai Ali, kamu itu benar-benar Allah katanya. Bayangkan itu. Ghulu, ekstrim, berlebihan. Hati-hati, Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Ini pembesarnya Syiah Rafidhah. Jadi Syiah Rafidhah ujung-ujungnya pemikirannya dari orang mana? Orang Yahudi. Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Ini upayakan tercatat juga ya. Pemimpin-pemimpin seperti ini penting sekali. Seperti Khawarij, Khawarij pemimpinnya siapa? Siapa yang mencetuskan pemikiran Khawarij pertama kali? Yang para ulama mengatakan awalu bid'atin dhaharat fil Islam bid'atul Khawarij. Bid'ah pertama kali yang muncul dalam agama Islam bid'atul Khawarij. Adalah bid'ahnya Khawarij. Nah, siapa pemimpinnya pembesarnya ini? Siapa? Dul Khuwaisirah At-Tamimi. Siapa namanya? Siapa namanya Dul Khuwaisirah At-Tamimi? Siapa namanya? Siapa namanya? Siapa namanya? Siapa namanya? Dul Khuwaisirah ini sebutannya. Dul Khuwaisirah At-Tamimi. Namanya ada, ma'rufnya disebutkan dalam Al-Fusul Siratul Rasul. Ingat ya, antum? Namanya Hurqus. Namanya ya? Hurqus. Itu namanya. Hurqus. Pakai ha. Ha, ra, qaf, wawu, sad. Hurqus. Itu namanya Dul Khuwaisirah At-Tamimi, pencetus Khawarij. Pemikiran apa pemberontakan tadi itu. Allahu musta'an. Yang lancang mulutnya di hadapan
Rasulullah SAW, Dhul Khuwaisirah Hurqus. Naam. Abu Lu'lu' al-Majusi. Abu Lu'lu' al-Majusi yang membunuh Umar Khattab. Naam, dikenal juga dengan namanya Fairuz. Namanya Fairuz. Paham ya? Itu ma'rufnya dari kalangan sejarah seperti itu. Naam. Jangan keliru tadi ya. Ewa. Allahul Musta'an. Tsumma alladziina aslamu qabla fathi Makkah. Kemudian setelah itu apa? Orang-orang yang mereka masuk Islam sebelum Fathu Makkah. Karena sebelum Fathu Makkah mereka di mana sih? Di Madinah, hijrah. Karena hijrah terjadi berapa kali? Berapa kali hijrah? Dua kali. Hijrah pertama kemana? Ke Habasyah. Ketika awal-awal agama Islam berkembang di Mekah, orang kufar Quraisy marah mereka. Ada disiksa. Keluarganya Amr bin Yasir, Amr siksa. Yasir disiksa. Ummu Ammar, Sumayyah disiksa juga. Bayangkan itu. Akhirnya disyariat itu hijrah kemana? Ke Habasyah, ke Ethiopia. Pertama kali dari kalangan sahabat yang lari dalam rangka menyelamatkan agamanya adalah siapa? Utsman bin Affan dan Ruqayyah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menyusul setelahnya Ja'far bin Abi Thalib. Paham itu ya? Nah, ternyata mereka enggak terima, mengirim dua utusan, yaitu Amr bin As sama siapa? Abdullah bin Abi Rabi'ah kalau tidak salah itu ya. Abdullah bin Abi Rabi'ah sama Amr bin As. Perhatikan baik-baik ini ya. Abdullah bin Abi Rabi'ah, na barakallahu fikum, sama Amr bin As. Diutus untuk berangkat ke Habasyah. Suruh mereka pulang lagi katanya. Orang kafir Quraisy enggak terima. Datangi Raja Najasyi membawa hadiah sangat banyak sekali. Tapi ternyata dua orang ini diusir. Enggak bisa, enggak terima. Paham ya? Bawa pulang lagi hadiahnya. Kami akan melindungi orang-orang yang hijrah ke Habasyah. Bayangkan. Padahal saat itu Raja Najasyi masih Nasrani. Paham ya? Agamanya Nasrani. Tapi ternyata dengan seizin Allah SWT dan kehendaknya, masuklah Islam. Raja Najasyi. Namanya siapa Raja Najasyi? Namanya siapa Raja Najasyi? Namanya siapa Abdurrahman? Siapa? Belum tercatat siapa namanya Raja Najasyi? Abdul Aziz? Siapa namanya Raja Najasyi? Siapa namanya Husain? As-Hama. Rasat ya, As-Hama. Nah, itu Raja Najasyi. Najasyi itu berarti bukan nama, bukan. Itu istilah untuk penguasa di Habasyah dikenal dengan Najasyi. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kata beliau di sini, "Tsumma alladziina aslamu qabla fathi Makkah afdalu minal ladziina aslamu ba'dal fathi." Kemudian orang-orang yang mereka masuk Islam sebelum Fathu Makkah, mereka lebih afdal dibanding orang-orang yang mereka masuk Islam setelah Fathu Makkah. Fathu Makkah terjadi pada tahun berapa, Usama? Fathu Makkah terjadi pada tahun berapa? 8 Hijriah. Jangan sampai lupa. Fathu Makkah terjadi pada tahun 8 Hijriah. Nah, barakallahu fikum. Qala ta'ala, kita tutup di sini ya. Allah Ta'ala berfirman, "La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal." Tidak sama di antara kalian orang yang menginfakkan hartanya sebelum Fathu Makkah dan ikut berjihad. Ulaika a'zamu daratan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Mereka-mereka ini lebih tinggi derajatnya dibanding orang-orang yang menginfakkan hartanya setelah apa? Fathu Makkah dan berjihad. Wa kullan wa'adallahu al-husna. Tapi masing-masing, baik yang masuk Islam sebelum Fathu Makkah dan orang-orang yang masuk Islam setelah Fathu Makkah, itu masing-masing Allah Ta'ala siapkan baginya al-husna. Apa itu al-husna? Apa makna al-husna di sini? Masing-masing mereka Allah Ta'ala sediakan bagi mereka al-husna. Apa al-husna di sini? Jannah, surga. Ingat-ingat, kalau ada lafaz al-husna, bentuknya adalah balasan, imbalan, maknanya adalah surga. Paham itu maksudnya ya? Jadi kita lihat nih, lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan mendapatkan al-husna. Wa kullan wa'adallahu al-husna. Dan masing-masing mereka Allah Ta'ala persiapkan untuknya al-husna, itu surga. Naam. Wa kullan ya'ni alladzina aslamu qabla al-fathi wa alladzina aslamu ba'da al-fathi. Wa kullan, perhatikan, masing-masing maksudnya adalah orang-orang yang mereka masuk Islam sebelum Fathu Makkah dan orang-orang yang masuk Islam setelah Fathu Makkah. Wa kullan wa'adallahu husna. Masing-masing Allah Ta'ala telah siapkan baginya
al-husna, yaitu apa al-husna tadi? Surga ya al-jannah. Na'am barakallahu fikum. Adapun yang berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang. Walhamdulillah rabbil alamin.